Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla hadir dalam apel Kasatwil Polri 2018 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla memberikan arahan kepada para peserta apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia tahun 2018. Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia meminta kepada seluruh jajaran perwira yang hadir untuk menjaga tahun politik dengan baik. Apalagi Indonesia akan menghadapi pemilu paling rumit di dunia. Ia menjelaskan polisi harus profesional untuk menghadapi pemilu, karena di tahun politik ini banyak agenda politik yang harus diamankan oleh pihak kepolisian. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla mengingatkan juga kepada seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia akan bahaya penggunaan teknologi yang dapat menimbulkan konflik, apalagi menjelang pelaksanaan pilkada dan pemilu tahun 2019. Suatu bangsa yang ingin maju seperti kita tentu mempunyai syarat-syarat dan tentu harapan-harapan yang saling terkait. Masalah sosial, masalah politik, ekonomi, ketertiban, semuanya mempunyai kaitan-kaitan yang. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Apabila masyarakat